قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Insyaallah malam ni kita akan sambung daripada surah Taubah daripada ayat 50 sampai ayat 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين
Sadaqallahu al-azim. Sambungan daripada surah Taubah. Jadi cerita pada pertemuan lepas tentang perangai orang-orang munafik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak pergi perang, ya, orang munafik ni macam-macam alasan. Antara alasan yang mereka beri pada pertemuan yang lepas, dia kata wa minhum ma yaqulu zanni wa la taftinni ya Rasulullah, izinkan aku tinggal di Madinah dan jangan ajak aku pergi perang dekat Tabuk. Kerana apa? Wala taftinni, jangan kau fitnah aku, fitnah dengan perempuan. Dia kata sampai kat sana nanti awet-awet rom lawa cun-cun melecun, nanti tak jadi perang, jadi perang lain pula kan, dia kata. Jadi aku ni jenis kuat nafsu, tak tahan nafsu burung panda, dia panggil tuan-tuan. Jadi dia kata dia pun buat alasan, saya tak boleh pergi perang. Ini antara perangai orang munafik, dia bagi bermacam-macam alasan untuk tidak melibatkan diri di dalam perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata ala fil fitnati saqatu, sesungguhnya apabila mereka tidak bersama dengan Nabi untuk berperang, mereka akan gugur daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jahannam la muhitatu bil kafirin, dan sesungguhnya neraka jahannam meliputi bagi orang-orang yang kufur. Sambungan pada hari ini, bismillahirrahmanirrahim. In tusibka hasanatun tasu'hum, kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan kepada engkau kebaikan, kanasrin wa ghanimatin, seperti Nabi diberikan kemenangan, perang-perang menang, perang-perang menang, lepas tu dapat pula harta rampasan perang, tasu'hum, benda ni akan menyakiti mereka, orang-orang munafik. Menang lagi, dia kata macam tu. Yang kan tak menang dia tu, menang lagi, tak puas hati. Kalau kau pergi kan best, perangai macam tu. Wa in tusibka musibatun, tetapi jikalau ditimpakan kepada kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu musibah, yaqulu, maka berkatalah puak-puak munafik, qad akhadna amrana, kami dah buat keputusan, bil hazm hina takhallafna, ya, kami dah buat keputusan, kita orang tak nak pergi perang. Pasal apa? Kalau pergi nanti confirm kalah punya. Akan dah kata dah ada kalah, itulah pergi lagi. Orang kata jangan pergi. Ni perangai puak-puak munafik waliyazubillah. Kalau orang Islam menang, dia tak puas hati juga. Kalau orang Islam kalah, dia kata akan dah kata dah, siapa suruh pergi? Dia kata macam tu. Ini perangai golongan al-munafiqun. Qad akhadna amrana hina takhallafna min qabl, sebelum daripada kena musibah ni kami dah buat keputusan dah, jangan perang. Perang juga akan dah kena. Wa yatawallaw, dan mereka akan berpaling daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum farihun, dalam keadaan mereka bergembira dengan apa yang Allah uji ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh kan dalam perang Uhud, bila dia orang tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalah, semua seronok belaka, pandan muka, pandan muka, buat lagi, buat lagi, pergi lagi, pergi lagi, seronok dia orang. Ni perangai golongan munafik waliyazubillah. Minta Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat nifaq, insya-Allah. Amin. Malam ni ramai tak ada lagi ni, tengok bola. Cuti. Tadi tengok kat stadium tu, subhanallah. Ya. Yeah. Macam wukuf di Arafah jugalah suasananya. Kalau lah macam tu ramai-ramai pergi mengaji, pergi belajar kan, subhanallah. Bukan apa, setiap kita kali berjalan tu kan, Allah akan kira kau berjalan pergi mana. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, kan. Siapa berjalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Tapi tak ada pula hadis Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi kurratal qadami, kan. Siapa yang berjalan pergi ke tengok bola sepak, Allah kunya, tak ada lah pula. Aku tak anti lah main bola tu, tapi berdoah sangat-sangat dah kita ni, berdoah sangat. Okey. Qul, katakan wahai Muhammad kepada golongan munafik, lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan ditimpakan kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan ke atas kami.
Kalau kena, kena. Kalau tak kena, kau buatlah macam mana pun takkan kena punya. Kan? Walau ishtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dalam hadis sebut kan, kalau seluruh manusia berpakat nak tolong kau tapi Allah tak izin, maka seorang habuk pun tak boleh buat apa-apa nak tolong kau. Kalau Allah kata memang tak boleh, tak boleh, kau mati, kau matilah. Tapi kalau seluruh dunia ni berusaha nak buat khianat ke kau, wahai orang mukmin beriman ni, tapi kalau Allah tak izinkan, tetap takkan berlaku. Ya, segala-galanya berdasarkan ilmu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan wahai Muhammad kepada golongan munafik, la yusibana, tidak akan ditimpakan kepada kami illa, kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah Allah tuliskan bagi kami. Huwa maulana, dialah Tuhan kami, membantu kami, yang mentadbir segala urusan kami. Wa alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan ke atas Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Lepas tu kita berjuang Islam, kena ingat an-nasru min indillah, kemenangan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerja politik yang kita buat siang malam pagi petang ni usaha semata-mata, usaha. Yang memberi kemenangan ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan dengan tahaluf siasi kau boleh menang, kemungkinan kau tak boleh menang. Tapi yang confirm-confirmnya, wa man nasru illa min indillah, kemenangan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Qul, katakan wahai Muhammad kepada golongan munafik, hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain, adakah orang kafir, orang munafik ini memerhati, tarabbas ini tengok, perhati, apa cerita, apa cerita, tunggu keputusan, apa cerita ni. Ini panggil orang munafik. Kalau kamu tunggu, kamu perhati ke atas kami ni, kamu tidak akan dapat kecuali dua benda je yang akan berlaku kepada kami. Illa ihdal husnayain, salah satu daripada dua perkara yang bagus. Imma nasru wa imma syahadah, sama ada Allah berikan kemenangan ataupun Allah gunakan syahadah, syahid. Itu je orang Islam ni. Kan dia berjuang, berjuang, berjuang. Sebab tu dalam Quran kata apa? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ada di antara orang mukmin ini yang beriman dan membenarkan janji Allah kepada mereka. Faminhum man qada nahbahu, ada di antara mereka yang telah meninggal dunia. Wa minhum man yantazir, ada di kalangan mereka yang masih tertunggu-tunggu. Jadi kita orang beriman ni, sama ada kita menang ataupun kita gugur syahid. Dalam negara kita mungkin tak berlaku lah benda ni, pasal negara kita tak berperang. Kan? Tapi tak mustahil je. Benda perang ni tak mustahil berlaku. Macam kat Syria lah dulu. Kan? Siapa sangka negara aman damai tu boleh berperang. Aku pun tak pernah terfikir. Orang Syria pun tak pernah terfikir. Tiba-tiba berlaku peperangan yang berpanjangan sampai hari ni. Kita negara kita pun kita rasa aman damai. Tapi sejak dulu menjak ni aku tengok lain macam sikit. Isu akidah, kan, isu pertukaran agama, wang kapi pun agak-agak main kurang hajar sekarang ni. Kita pun kadang ada juga yang kepala mangkuk ni juga, ada yang sokong statement-statement wang kapi tu. Tu semua cek penyakit belaka lah tu. Waliyahzubillah, tak mustahil akan berlaku benda-benda yang kita tak ingin. Tak mustahil je. Sebab benda-benda ni berlaku di negara-negara yang lain. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kita orang beriman ni, sama ada Allah berikan kemenangan ataupun digunakan asyhadah syahid. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami pun memerhatikan kamu wahai orang munafik. Ayusibakumullahu bi'adzabin min indihi, satu hari nanti Allah Taala akan menimpakan kamu dengan azab daripadanya, bala daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sama ada azab itu datang daripada Allah au bi aidina, ataupun dengan tangan kami sendiri kami akan memerangi kamu. Fatarabbasu, maka kita saling tunggu menunggu. Kau tunggu, aku tunggu. Mana tengok bala tu dapat ke siapa? Dapat ke kami ke korang? Kau tunggu. Fatarabbasu
inna ma'akum mutarabbisun, sesungguhnya kami bersama-sama kamu memerhati dan melihat siapa yang akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman insya-Allah, orang beriman ni kalau kena bala pun untuk Allah ampunkan dosa. Kan? Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Inna Allah ta'ala iza ahabba qawman ibtalahu. Allah kalau sayang kepada sesuatu kaum, Allah akan balakan kaum tu. Ajaban li amril mu'min, Nabi kata pelik sungguh urusan orang mukmin. In asabahu khairun syakar fakana lahu ajr. Orang mukmin ini kalau dia dapat kebaikan dia bersyukur, dia akan dapat pahala. Dan kalau ditimpakan dengan musibah, dengan penyakit, dengan ujian dan sebagainya, fasabara, lalu dia sabar, diampunkan dosanya. Itu ha, orang mukmin yang tak ada kepada orang kafir, orang munafik. Orang mukmin ni dapat kebaikan, syukur, dapat bala, dia sabar, diampunkan dosa, diberikan pahala. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, anfiqu, infakkan harta benda kamu, tau'an au karhan. Tau'an secara sukarela, au karhan ataupun terpaksa. Katakan kepada golongan munafik. Orang munafik ni diorang infak harta benda mereka sama ada sukarela ataupun terpaksa. Jawapannya apa? La yutaqabbala minkum, Allah takkan terima daripada kamu sedekah kamu. Innakum kuntum qauman fasiqin, oleh kerana kamu merupakan golongan-golongan yang fasik. Ayat ini disebutkan dalam tafsir, diturunkan kepada seorang lelaki bernama Al-Jad bin Qis. Jad bin Qis ni yang cakap tadi tu, dia kata, wahai Muhammad, aku bukan tak nak pergi perang, tapi tak tahan tengok awek Rom tu lawa-lawa. Jadi aku tak nak pergi perang, aku bagi duit aje lah, aku sponsor je lah. Padahal dia bagi tu pun bukan ikhlas pun, kan? Dia nak mengelakkan daripada dibawa ke peperangan. Dia kata tak apalah, aku bagilah duit. Maka Allah kata mereka infak sama ada sukarela. Allah kata apa? La yutaqabbala minkum, Allah gunakan dengan harfulan nafyun litabid. Selama-lamanya Allah takkan terima sedekah orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Selama-lamanya. Kenapa? Wal makna, qul lahum, katakan kepada golongan munafik, ittisafukum bisifatil mu'minin fil infaqi wassalati la yufidukum syai'an. Orang munafik ni walaupun dia banyak bersedekah, dia rajin sembahyang, tapi bila dalam perut dia benci kepada Islam, benda tu semua tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ya. Tak tahu kita ni insya-Allah, harap-harap kita tidak disenaraikan di kalangan golongan munafikun, ya. Dan kita ni tuan-tuan, mujur sahabat Nabi nama Huzaifah bin Al-Yaman tu dah tak ada. Dan kita ni mujur tak hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup zaman Nabi tuan-tuan, kalau kita dikategorikan sahabat-sahabat, alhamdulillah, na'udzubillah min zalik, kita dikategorikan golongan munafik. Itu yang bimbang tu, kan? Huzaifah bin Al-Yaman ada senarai nama golongan munafik. Dia seorang tahu. Hatta Umar korek-korek pun dia tak khabar. Rahsia dia kata. Bahaya sifat munafik ni, kan? Na'udzubillah min zalik. Allah kata kau bagi sukarela ke, kau bagi terpaksa ke, aku takkan terima sedekah kau. Dengan sebab apa? Dengan sebab kamu ni merupakan kaum yang fasik. Fasik ni orang yang mengekalkan dosa-dosa besar. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. Dan tidaklah, وَمَا مَنَعَهُمْ, tidaklah menegah mereka daripada kamu menerima sedekah mereka, illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Kenapa Allah kata aku takkan terima sedekah kamu? Dengan sebab mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Na'udzubillah min zalik. Kalau pergi sembahyang pun dalam keadaan malas, mutasaqilun, lembab, kan? Malas betul lah. Kang tak pergi, kang orang kata pergi lah, macam tu. Kalau semayang tu cepat, assalamualaikum, assalamualaikum, belah terus. Wirid tak ke mana, istighfar tak ke mana, doa tak ke mana.
Kalau kau sakit perut nak beranak tu lain cerita. Kan ni memang jenis perangai macam tu. Pergi tu pun pasal malu ke jiran sebelah. Kang apa pula jiran kata aku tak pergi semayang. Apa pula orang kata kang rumah depan surau. Na'udzubillah min zalik. Tapi kalau kita ada penyakit macam ni, kita lawan juga. Nanti kalau aku tak pergi orang kata apa pula. Kau pergi juga. Kau pergi dan kadang kau berusaha nak hilangkan penyakit tu. InsyaAllah itu orang baik. Itu insyaAllah orang baik. Mula dia malu dengan manusia, lama kelamaan dia akan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting kita jangan lari pada jamaah, ya kawan-kawan. Tu penting tu. Doa kawan-kawan ni penting. Jemaah ni penting. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan mereka tidak menginfakkan harta mereka kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan mereka menganggap bila mereka infak harta mereka ke jalan Allah, rugi. Ini pun satu masalah juga. Kalau kita bersedekah, lepas tu kita berasa macam menyesal je, aku bagi silap, aku bagi. Ini pun perangai orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Allah kata, wahai Muhammad, la tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kau menganggap pelik ataupun ta'ajub dengan harta benda mereka, anak pinak mereka, orang-orang munafik yang Allah kurniakan kepada mereka. Orang munafik ni kaya-kaya zaman Nabi, loaded-loaded, masyuk kan, orang yang mewah hidup mereka, anak beranak ramai, kaya mewah. Allah kata la tu'jibka, kau jangan merasa ta'ajub wahai Muhammad dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Na'udzubillah min zalik. Kenapa Allah bagi harta yang banyak tu kepada golongan munafik? Tengok Allah kata, innama, sesungguhnya, yuridullahu, Allah menghendaki, liyu'adzibahum biha fil hayati dunya, untuk Allah mengazab mereka dengan harta benda tu atas dunia lagi. Orang munafik dia akan susah. Ya, kalau dia berniaga contoh, dia akan dia tak kisah halal haram, dia merembat belaka, dia tak peduli. Dan dia akan apa, rasa tak cukup sempit kan. Kalau rumah tu dah besar, nak dibesarkan lagi, nak dibesarkan lagi, tak tahu lah nak bawa siapa dalam rumah tu contoh kan. Tak cukup panjang, bahasa nak lagi. Benda-benda macam ni, na'udzubillah min zalik. Sebab tu harap-harap kita ni ada sifat apa? Qanaah, merasa cukup. Rasa cukup ya. Nak dapat qanaah ni pun susah juga. Kalau kita asyik berkawan dengan orang senang aja, tak qanaah kita, Syekh. Maka kita kena berkawan dengan orang-orang yang lebih, orang kata apa, yang kedudukan mereka lebih kecil pada kita, lebih rendah kan. Rumah pun rumah sempit-sempit kan. Kau duduk macam tu, ai berasa lain macam, Syekh. Tadi pergi ziarah seorang kawan lah. Saya sebut nama atas sebab-sebab keselamatan. Dia dah tengok, insaf rasa kan. Jadi kawan kita ni, dia kata aku ni fikir-fikir macam, yelah, ramai ustaz kita ni yang buka sekolah tuan-tuan kan. Dan tuan-tuan, sebenarnya buka sekolah ni dia bukan benda seronok, bukan benda nak kaya. Orang nak kaya orang tak buka sekolah, orang buka kilang. Buka kilang, kilang biskut ke, kilang Cadbury ke contoh kan, boleh kaya insyaAllah. Tapi kalau buka sekolah ni bukan nak kaya, ni nak tanggung risiko. Pasal kau nak bela budak, kau nak mengajar budak, kau letih kepala otak kau, kau nak cari itu gini, gitu gini. Tapi kalau insyaAllah lah ya, yang setakat kita berkawan lama dengan ustaz ni, tujuan apa buka sekolah? Tujuannya supaya diorang mati ada anak murid yang mendoakan mereka. Itu kan? Waladin salihin yad'ulahu ilmun yuntafa'u bihi, kan? Ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang terus mengajar ilmu tu. Macam kami yang mengajar surau-surau ni tuan-tuan. Yelah, mungkin ada yang kita ni yang berubah, alhamdulillah. Yang mengajar kepada orang lain pun alhamdulillah. Yang tolong sebar dekat YouTube, dekat Facebook pun alhamdulillah. Kan, tapi biasanya yang belajar dekat surau ni pesen masuk dia kanan keluar dia kiri. Biasanya macam tu. Bukan semualah, biasanya ya. Pasal dia tak macam belajar kat sekolah. Sekolah dia bawa kitab, dia tengok, dia menyalin, dia dhabit kan. Ha, gitu. Kita akhir zaman ustaz seorang buat kitab, anak murid dah hafal belaka. Kan, menganga terpelohong macam tu kan. Pula tu zaman canggih pakai handphone belaka kan. Kita pun tak tahu ni belajar ke tengok Quran ke main WhatsApp ke menantang apa ni. Ha, ni masalah belaka lah ni ya. Jadi tuan-tuan,
lain mengajar sekolah dengan mengajar surau masjid ni. Jadi antara sebab kita buka sekolah ni dengan sebab supaya ilmu yang kita belajar dulu tu tak hilang, ada pewarisnya. Ya, ada yang mengaji, yang belajar, dia teruskan. Jadi bila saya tengok kawan ni kan, dia kata aku buka sekolah ni, itulah besok kalau aku mati aku wasiat tanam je kubur aku ni tepi sekolah, biar hari-hari budak-budak ni ya apa baca Fatihah ke doakan aku ni kan. Kan lain tuan-tuan rasa macam tu bila kita dengar tu kan. Sebab juga rasa hati ni, rasa sebab hati pasal kawan ni memang kita kenal orang susah, tapi dia yalah kan. Sebab pasal apa? Pasal fikir akhirat. Ha kan. Kita ni fikir juga akhirat, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa lah kita ni. Ala kulli hal, dunia tak ke mana, akhirat segala-galanya. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, Nabi kata. Jadilah kamu dekat dunia ni macam orang yang gharib, orang asing. Ya, orang masuk dekat kampung, kampung pun kita ni kampung apa ni ha? Kita takkan duduk lama dekat kampung tu, kita akan keluar cari kampung lain pula. Itulah ibarat orang duduk kat dunia. Dia tak duduk lama-lama kan. Ibarat Nabi kata, kalau kau duduk lama dekat kampung tu, dia tak panggil orang asing, orang tempatan. Maka kau duduk dekat dunia ni macam orang asing. Mana kau tak bawa banyak-banyak harta, kau tak peningkan kepala kau besok dunia akhirat kan. Cuma Nabi pesan kan, nak kaya boleh, la ba'sa bil ghina limanit taqa, tu syaratnya. Boleh kau nak kaya dengan syarat kau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kaya, Nabi kata kaya ni nyusahkan kau, illa kecuali orang yang hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi buat macam tu kan. Kecuali orang yang infakkan harta dia macam ni, macam ni, macam ni. Ah ha, macam tu ahlan wa sahlan, kau jadilah kaya. Jutawan, bilionaire, trillionaire, lantak lah kau. Tapi kalau makin kaya, makin kedekut, makin kemut, makin terhidung masin, tangkai jering, ah jangan. Susah kita besok dekat padang mahsyar. Na'udzubillah. Maka Allah kata, innama adatu hasrin, innama adatu hasrin. Sesungguhnya Allah nak mengazab orang munafik dengan harta tersebut, di atas dunia lagi aku akan azab dia. Aku akan susahkan mereka. Ialah kalau orang yang tidak beriman pada Allah kan, bila dia berniaga, dia ada saingan, adu dengki, lepas tu berlaku pembunuhan, culik kan. Kalau kita ingat kes-kes tahun 80-an dulu, yang siapa yang kena, yang kena bunuh dekat Hong Kong tu, yang kes bank negara, Allah lupa apa nama. Ingat-ingat kelupalah kan. Ada seorang accountant tu kan, dia pergi cari sampai dekat Hong Kong. Dalam bunuh, kena bunuh kebun pisang ke mana, kat Hong Kong punya lama. Itu nak kabur dunia sampai macam tu, kena bunuh yang toke kosmetik. Maknanya dunia ni macam itulah, berisiko tinggi. Tapi kalau kau mati dalam perjuangan Islam, insya-Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah Ta'ala akan menyusahkan mereka ketika nak dikeluarkan roh mereka, susah. Wahum kafirun, dalam keadaan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Perangai orang munafik, wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Orang munafik dia bersumpah dengan nama Allah, dia kata kami bersama dengan kamu. Orang munafik zaman Nabi, benda ni berlaku ya zaman sekarang. Tapi kita jangan mudah tuduh orang tu munafik, kecuali memang kau kenal lama dah al-manku wal hayyun, kau kenal lama dah dia. Tiba-tiba bila kita diberikan kemenangan, dia kata Syekh Ana sama dengan tu, Syekh Ana lama, cuma Ana dekat belakang-belakang je, belakang sombong dia ni kan, tak nak tak nak ke depan. Orang munafik akan kata macam tu. Dia kata apa? Innahum laminkum, kami bersama dengan kamu. Allah kata apa? Wama hum minkum, mereka bukan bersama dengan kamu. Orang munafik time Nabi nak pergi perang, semua kutuk Nabi belaka, macam-macam kata ke Nabi. Bila Nabi balik perang menang, kata ya Rasulullah, kami dekat Madinah bukan duduk saja, kami tolong doa, buat semai hajat, kami harap kau boleh diberikan kemenangan. Pelotak kan, contohnya nak kabur orang munafik, macam itulah panggil diorang. Allah kata wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi puak-puak munafik ini merupakan kaum yang yakhafuna an taf'alu bihim kal musyrikin fayahlifuna taqiyatan. Mereka buat benda macam tu supaya
keselamatan mereka terjaga di Madinah. Hidup dalam keadaan talam dua muka, depan Nabi lain, belakang Nabi lain. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, kan? Bila bertemu orang beriman, dia kata apa? Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi bila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kita geng lah, aku dengan Muhammad tu sahaja je, menganjing-anjing je, berlakon-berlakon je. Allah kata apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah akan sesatkan mereka. Mereka mempersendakan Allah, Allah persendakan mereka, dan Allah akan biarkan mereka sesat, 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 sesat. Kenapa jadi macam tu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kan? Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakit, tambah, tambah, tambah penyakit. Na'udzubillah. Kita kena hati-hati. Saya pun kena ingat juga, kalau dulu kita rajin baca Quran, lepas tu dah kurang, tak apa-apa nak rajin. Dulu banyak berselawat ke Nabi, hari Jumaat sebagai contoh. Lepas tu tak berapa nak ingat nak selawat ke Nabi. Pasal pula aku je macam ni. Dulu hari-hari naik kereta ke naik motor berzikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim contoh. Sejak dulu menjak ni makin kurang berzikir. Apa hal aku ni? Kau check lah tu. Jangan dibiarkan, jangan dibiar. Na'udzubillah min zalik. Rosak kita. Quran ni penting. Jangan tinggal baca Quran. Mustafa masyhur, salah seorang pimpinan Al-Ikhwanul Muslimun. Al-Quran ni tuan-tuan, satu hari dia baca berapa juzuk? 10 juzuk. Lepas subuh, sorry. Satu hari 3 juzuk, ya. Yeah? Satu hari. Lepas subuh 1 juzuk. Lepas asar 1 juzuk. Sebelum tidur 1 juzuk. Satu hari 3 juzuk. Kita satu hari 3 helai. Itu pun dah rasa macam wali dah tu. Macam bagus lah sangat tu 3 helai, kan? Ada hadis sebut tau, kita kalau baca hadis tu memang tak lopeh. Jangan kamu, apa dia kata? Jangan kamu tidak menghatamkan Quran dalam tempoh seminggu. Mana Quran ni, orang paling, orang panggil apa, paling cap ayam, dia menghatamkan Quran seminggu sekali. Ini paling cap ayam tu. Dari kita ni cap apa ni agak? Kita bukan cap ayam dah. Kita ni burung panda pun tak sesuai je. Kan, pasal burung kata, apa pula aku gunanya? Kan? Seminggu sekali khatam. Ini paling biasa. Al-Imam Syafi'i yang kita dah pernah cerita kan, dalam Ramadan khatam Quran 1 hari 2 kali. Satu hari 2 kali. Waktu siang sekali, waktu malam sekali lagi khatam. Kau faham tak aku cerita apa ni? Kan, fahamlah kan? Tapi tak faham macam mana dia boleh khatam tu kan? Tu kita tak faham tu. Macam mana dia boleh khatam satu malam bang? Satu malam bang, bukan satu hari, satu malam. Dan setiap kali khatam itu di dalam sembahyang qiyamul lail. Itu Al-Imam Syafi'i. Siapalah Imam Syafi'i kita nak banding kita dengan dia? Tiba-tiba ada orang pelikirkan ulama besar ni. Dia kata apa? Benda samak-samak ni Syafi'i je rajuk, dia kata. Orang lain tak rajuk samak-samak dengan tanah ni. Aku sepak dengan kau pun tahu. Ni orang zaman sekarang. Belajar atau apa-apa, dapatlah orang kata PhD sana, PhD sini, dah mula mulut celupa nak petikaikan ijtihad pada alim ulama. Masing-masing betul. Imam Syafi'i betul, Imam Hanafi betul, Maliki Hanbali betul. Ini tak ada, ya, orang-orang akhir zaman yang belajar. Tak payah cakap banyak. Kita ni bang, kalau mulut makan gaji, kalau mulut makan upah manusia, kau jangan cakap banyak lah. Ulama dulu mana ambil upah-upah ni? Kan diorang ada hasil perniagaan sendiri. Diorang tak makan gaji. Imam Ahmad bin Hanbal, yang saya pernah ingat cerita dia, dia ada seorang anak. Anak dia ni makan gaji dengan kerajaan Islam zaman tu, khalifah kerajaan Islam. Dan anak dia bekerja sebagai qadi, jadi mufti. Tapi kan anak dia bila ajak, aku tak nak makan dengan kau. Kenapa? Sebab kau makan gaji dengan kerajaan. Zaman tu bukan kerajaan BN kau tu tak? Kerajaan khilafah Islamiah yang melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, halalan tayyiban mubarakan.
Tu zaman tu, zaman Imam Ahmad, zaman orang warak-warak, kerajaan pun jadi dengar cakap ulama. Setara macam tu pun Imam Ahmad kata, aku takkan makan hasil gaji yang ku ambil, padahal anak dia ulama besar. Itu warak dia panggil. Ha, kita hari ni habis punah ranah. Dan saya tak kata makan gaji kerajaan tu haram dan sebagainya, ya. Saya tak kata macam tu. Cuma dia akan jadi haram bila bila kau tahu benda tu haram, kau cakap halal. Ha, tu jadi haram pada rezeki kau. Kau ulama, kau alim, benda tu betul, kau kata salah. Benda tu salah, kau kata betul. Sebab apa? Nak selamatkan gaji bulanan kau, nak selamatkan allowance kau, kau sanggup menjual akhirat dengan dunia. Na'udzubillah min zalik. Lau yajiduna malja'an aw magharatin. Orang munafik ni, kalau mereka jumpa tempat menyorok, aw magharat, magharat ni lorong, terowong yang kecil nak nyorok dalam tu, untuk orang kata menyelamatkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw mudakhalan, ataupun tempat masuk, lawallau ilai, nescaya mereka akan berlari menyorok dekat kawasan-kawasan itu. Wahum yajmahun ay wahum yasri'una fi dukhulihi wal insiraf ankum isra'an, mereka akan bersegera menyorok tak nak tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni perangai orang munafik, takut sungguh dia orang. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, dan ada di antara mereka orang-orang munafik yang ya'ibuka, yang memper, yang ini bukan ni mengaibkan. Kalau ikut cerita ni, orang munafik ni tuan-tuan, ada yang tak puas hati dengan Nabi ketika Nabi SAW membahagi-bahagian harta zakat. Ada kata harta ghanimah. Jadi orang munafik kata apa? Dalam dalam sababun nuzul dia kata kat sini, ma yalmizuka fi sadaqat. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة. الإمام البخاري مروي كان ابن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membahagi-bahagikan harta sedekah zakat, tiba-tiba datang seorang lelaki bernama Zul Khuwaisirah. Dia kata ke Nabi, "A'dil Muhammad, berlaku adil." Dia kata macam tu ke Nabi, "Berlaku adil." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wailaka may ya'dil idza lam a'dil." Celaka kau. Ah, tu. Wailaka ni celakalah. Siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Siapa lagi? Aku yang paling adil, Nabi kata. Jadi, orang munafik ni tak puas hati bila dia tak dapat, dia kata Nabi tidak adil. Maka Allah kata, "Wa minhum, di antara mereka, may yalmizuka fi sadaqat." Mereka yang mengaibkan kau wahai Muhammad pada pembahagian harta zakat. "Fa in u'tu minha radu." Kalau kau bagi mereka bahagian zakat tu, mereka akan redha. Okey? Dapat dekat dia, dia senyap. Senyap, mulut terhal bunyi kan. Tetapi "wa in lam yu'tu minha", tapi kalau mereka tak ada, tak ada bahagian, tak dapat, "idza hum yaskhatun", mereka akan marah yang amat sangat. Kalau bahasa ini projek lah. Dapat ke kita projek? Sengih. Tak dapat kita, ngata ke belakang. Itu bahaya tu. Bila kita ni kuat sangat bergantung dengan manusia, jadi rosak punah ranah kita. Tapi kalau kita bergantung dengan Allah kan senang. Kalau hari ini dah ada rezeki aku, Allah dah tetapkan rezeki aku banyak tu, tak lari ke mana rezeki tu. Tapi kalau Allah tak izinkan, kau usaha pun tak dapat juga, nak kata apa? Nah, sebab tu orang beriman ni dia mudah kerja dia. Ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada, Allah Ta'ala maha mengetahui apa hikmahnya. Namun, nak cantas sana, nak cantas sini, nak rawat rasuah sana, rasuah sini, tak ada kerja. Na'udzubillah min zalik. Mudah je kita ni. Nabi kata dalam hadis kan, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu tayru tawdu himasan wa taruhu bitanan." Nabi kata, kalaulah kamu ni bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sebagaimana bertawakalnya seekor burung. Burung, burung yang kat pokok, bukan yang seluar tu. Ni burung atas pokok ni, ha. Burung ni ketika dia keluar daripada sarang, tagdu himasan, terbang dalam keadaan himas. Himas ni perutnya kosong,
Terbang. Dia pun tak tahu apa rezeki aku hari ni, ha? Dapat belalang ke, dapat kupu-kupu ke, dapat semut ke, dapat ulat pokok ke. Dia pun tak tahu, tentang makan sampah ke. Tak apalah, dia terbang. Tardu himasan. Burung tak sekolah, Syekh. Dia belajar pun tak tinggi, matematik pun tak reti. Dia tahu terbang, ha, macam tu kan. Apa Nabi kata, masa terbang tu perutnya kosong, pagi wataruh bitanan. Dia balik ke sangka dia dalam dia punya apa tu, dia punya apa, apa nest. Wow, I'm sorry, tak pandai lah. Sarang. Bila dia balik ke sarang dia, dalam keadaan perut dia dah penuh dengan makanan, siap ada bekal lagi dekat mulut bagi dekat anak dia. Itulah Nabi kata, kalau kau betul-betul bertawakal, kau akan diberikan rezeki macam mana burung diberikan rezeki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita ni alhamdulillah tak susah hati, alhamdulillah. Kan? Kita kalau cerita pasal rezeki itulah. Dulu kan orang kata, kau macam mana kau nak beli kereta, slip gaji tak ada. Kan? Kau nak beli rumah, slip gaji tak ada. Semua slip gaji belaka. Aku pun pening juga kepala, macam mana, ha? Kan? Tapi aku nak, itulah rezeki. Aku mana ada, aku tak pernah tengok slip gaji dari hidup aku pun tak. Aku mana slip gaji? Aku pun tak faham macam mana aku beli kereta, aku pun tak faham. Macam mana boleh beli rumah pun aku pun lagi tak faham. Yang bank tu pun lagi tak faham. Macam mana lulus ni? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu orang kata, kalau tak slip gaji tak boleh buat apa, Syekh. Tak, aku pun tak faham. Allah bagi juga, dah kata apa. Bukan aku seorang, berlambak lagi orang macam tu kan. Tapi ni yang kita sendiri lalui. Yang kita ni daripada kecil macam ni lah, hidup kita macam ni lah. Orang kata tak ada masa depan ni, tak ada masa depan ni, ha? Tapi alhamdulillah, cuma bini seorang je lah setakat ni, ha, itu je lah nak kabur je. Sebab takut kena tidur tepi burung panda tu je lah, tuan-tuan je. Jadi kita ni jangan bimbang bab rezeki. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, ya. Yeah? Tapi hubungan dengan Allah kena jaga. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat maksiat. Walaupun kita ni sentiasa memang inna nafsa la amaratun bisu. Sentiasa nak buat maksiat kan, perangai kita ni. Tapi bila ada main perasaan macam tu, minta Allah ampun, ya Allah maafkan aku. Kata, kita ni manusia, kita bukan malaikat tau. Malaikat dia mana terfikir buat maksiat. Kita dalam manusia ni macam tu lah. Kejap okey, kejap KO, kejap okey, kejap KO. Biasanya KO kita ni. Maka yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tenang hati kita. Wa illam yu'ta minha idzahum yaskhatun. Macam ada member kita seorang tu kan. Sekolah ada 3. Cawangan 4. Cawangan tu bini yang kata tak. 4 orang smack down. Aku kata Ayana dia pening kepala aku. Macam mana tu? Ni tu pun lebih kurang sama dengan aku, tapi level lagi tinggi lah. Slip gaji tak ada, SPM tak ke mana pun tak ke mana kan. Itu nak kabarnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Manusia ni tak ada benda pun, tak ada apa, manusia ni Allah belaka. Cuma manusia ni sebagai perantaraan jelah kan. Itu je. Walau annahum radu. Jadi puak-puak ni kalau tak dapat, marah, mengamuk, tak puas hati. Sebaliknya, walau annahum radu. Kalau mereka redha, ma atahumullahu wa rasuluhu. Apa yang Allah dan Rasul berikan kepada mereka, mana cukup. Kau dapat banyak ni, kau dapat banyak ni, kau dapat banyak ni, cukup. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah kepada kami Allah. Kan? Mana kalau tak cukup, tak cukup Allah kan ada. Macam kita pergi hantar bantuan kat Syria tu kan. Jadi NGO wakil kita orang dekat Syria tu, dia pun ada staff-staff pekerja dia. Dia orang yang hantar bantuan dalam perkampungan dan sebagainya, dia orang pun kita kena bagi duit juga kan. Kalau tak nak buat kerja macam mana? Anda bagi untuk 3 bulan. Bulan 4 ni, bulan 5 bulan 6. Bulan 6, ha. Bulan 4, bulan 5, bulan 6. Ha, mana bulan ni habis lah. Ha? Dia punya gaji tu, bahasa kita bukan gaji lah. So, apa panggil apa? Sagu hati buat kerja NGO kat sana. Anak kata, kita ada bajet untuk korang 3 bulan aja. Sebab yang lain ni kan nak bagi nanti untuk Ramadan,
untuk buka puasa anak yatim, uang-uang yang pelarian, semua dah ada lah kereta tu untuk Ramadan nanti. Tapi untuk korang ni tang 4, 5, 6, nanti bulan 7 kau nak makan apa? Dia kata apa? Allah kan ada. Allah insaf rasanya. Kan? Kita padahal hari-hari dah sebut benda macam tu kan. Tapi bila orang yang kerja sebagai NGO kat sana tu cakap macam tu, lebih kuat kesan. Dia yakin Allah yang bagi rezeki dekat dia orang. Itulah ubat paling mujarab tuan-tuan ya. Walau annahum radu ma atahum Allah wa rasul. Dan dia kata wa qalu hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Kalau kau cakap macam tu, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, Allah akan berikan. Sayu'tinallah, apa ni dia kata apa? Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Sayu'tinallahu min fadlihi, Allah akan berikan kepada kami daripada kurniaan-kurniaannya. Wa rasuluhu, dan Rasulullah pun akan bagi, akan kepada kami akan datang. Tak apalah, rezeki akan datang ada insyaAllah. Inna ilallahi rahibun, dan sesungguhnya kami lebih suka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kami ni lebih pentingkan hari akhirat. Dunia ni okeylah sekadar kan, besok akhirat segala-galanya. Kan kan senang kau jawab macam tu, lagi bagus, tak payah kau pening-pening kepala. Dan Allah Ta'ala jelaskan as-sadaqat ataupun zakat ini untuk siapa. Innamas sadaqat, innama, sesungguhnya sedekah ataupun zakat untuk siapa? Ini asnaf zakat. Yang pertama, lil fuqara, bagi orang fakir. Apa takrif fakir? Allazina la yajiduna ma yaqa mawqian min kifayatihim. Fakir ni dia tidak mendapati sesuatu yang mencukupi hajatnya untuk hari itu. Contohlah, dia perlukan RM10 satu hari. Tiba-tiba dia dapat RM5. RM5 je dia dapat. Dia panggil apa tu? Fakir. Yang miskin ni dia perlukan RM10 satu hari, tapi dia dapat dalam RM7-8 atau panggil miskin. Lebih sikit daripada fakir. Fakir RM5 kan? Tak cukup, memang tak cukup. Yang miskin dia lebih sikit lah, RM7-8. Itu dia panggil miskin. Kita RM10 dapat RM50 atau melampaui batas dipanggil. Itu rezeki. Dalam mazhab Syafi'i, antara fakir miskin, fakir lebih susah. Mazhab Maliki terbalik, miskin lebih susah daripada fakir. Okey, zakat ni yang pertama sekali milik orang fuqara. Yang kedua, wal masakin, orang miskin. Miskin ni dalam bahasa Arab dengan makna kesian. Miskin hadzal rajul, kesian lelaki ni. Tu miskin tu makna kesian. Wal amilina alaiha, dan orang-orang yang menjadi amil ke atas zakat, bekerja dengan pusat zakat. Siapa dia ni? Yang pertama manjabah, yang membawa ataupun membawa duit zakat ni daripada sipulan bin sipulan. Yang kedua waqasim bin, sorry, min jabin, orang yang bawa duit zakat. Waqasim, kemudian yang ni pula bahagian bagi, dia tukang bagi, dia bagi bagi tu bahagian dia, dia tukang bahagi-bagi zakat. Wakatib, kerani, tukang tulis, dia dapat berapa banyak, keluarga dia dapat berapa banyak, berapa bulan duduk kat mana, berapa dia dapat. Wa'ashir, ashir ni dia kata orang al-ashir alladhi yajma arbab al-amwal ya'khudh minhum jabiy az-zakat. Al-ashir ni orang yang mencari korporat-korporat, tu kerja dia. Dia cari orang kaya-kaya-kaya-kaya, kata haji, datuk, tantri, boleh bayar zakat. Ha, contoh kan. Yang tukang cari ni pun dapat juga bahagiannya daripada zakat. Untuk tahu berapa dia dapat tu, kau kena tengok dalam kitab fiqah lah, lebih detail. Tafsir ni dia cara umum, ya, lebih detail kena rujuk dalam kitab fiqah. Itu golongan yang ketiga, amil zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan golongan yang dilembutkan hati mereka. Muallaf kat dalam tafsir ni ada empat golongan dia kata. Dia kata kat sini orang muallaf ni sama ada untuk dia orang Islam
dan dikuatkan Islam mereka, ataupun supaya musuh nuzara'uhum ni, musuh mereka Islam, musuh mereka menjadi orang Islam, lalu diberikan zakat kepada orang supaya dia baik-baik macam tu. Au yazubbu 'anil muslimin, ataupun kita beri zakat kepada orang kafir supaya dia tidak serang orang Islam. Benda-benda ni khilaf di kalangan ulama, tapi pendapat ulama yang kuat, mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam dan orang yang dia ni minat nak masuk Islam. Contoh yang mudah, yang confirm berhak dapat zakat walaupun dia tak miskin, tapi mu'allaf, Felixia. Lain macam Amoy tu, Felixia tu berhak dapat zakat, kau jangan main-main. Sebab apa? Dia dah minat kepada Islam, dah minat sangat, kan? Dia kata insyaAllah saya akan masuk dalam Ramadan, insyaAllah, amin. Eh, amin lah, ni kau jealous ni pasal, kan? Malu tau, malu. Dekat luar sana berapa ramai orang Islam yang tak reti, yang tak reti, tak pakai tudung, tak tutup aurat. Tapi Amoy ni, walaupun belum Islam lagi, kulu kira dah pakai tudung dah, pakai jubah. Insaf kita, Syekh. Harap-harap Allah panjangkan umurnya sehingga dia masih tak dalam Ramadan, insyaAllah, amin. Dan dia dah buang belakang gambar seksi dia, jangan cari lah, tak jumpa, jangan cari, tak jumpa, jangan buat rajin. Mana gambar dia walau lama, jangan buat kerja gila tu. Jadi dia buang belaka dah, haram, dia kata. Kau jangan main-main, pelik kan? Subhanallah. Kadang-kadang kita benda-benda ni, aku kadang mikir kan, kau fikir ya, orang kerja model, kerja maksiat 100% eh, kan? Kau tahu lah kerja model, playboy pula, Syekh, jangan main-main, kan? Bukan play safe ni, playboy, kau jangan main-main. Anak kaburnya. Tapi subhanallah, Allah bagi petunjuk dekat hati. Tuan dia teringat dulu beberapa tahun dululah dekat surau Al-Islah atas tu. Lepas mayang tu ada imam ke minta ada Islamkan ada seorang perempuan ni. Habis mayang ada seorang Amoy tunggu kat belakang. Pel, lebih kurang Felicia awak cakap sama lu. Pakai telekong kan. Acatu. Allah, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kan? Lepas tu kawan dia ajak, cik cawati sama pi kolaya ting tong ni. Okey. Ana tanyalah, you macam mana you boleh kenal Islam? Macam mana you boleh minat? You kerja apa? You duduk mana? Saya. Saya itu kerja Bukit Bintang ah. Hayah. Bukit Bintang. Ha. Ya, saya kerja itu jual perfume yang wangi. Psh, psh, psh. Oh, lalu psh, 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 itu kerja dia. Kau tahulah kan, Amoy jual perfume macam mana rupanya. Pakai ketat pada tertarik menarik pada baum. Pakai skirt baik punya, kau tahu tak? Kerja dia seperti orang. Psh, psh, psh. Tak macam mana dia kata satu hari, hati dia amat tak tenang. Serabut dengan kerja, serabut. Kan? Dia tahu dia serabut itu. Sehinggalah dekat luar komplek Bukit Bintang tu, dia lalu jalan-jalan dengar orang azan. Bila dengar azan tu, tenang hati dia. Lepas tu bila dia hai-hai dia pergi kerja kan, dia serabut je, dia dengar azan jadi tenang. Ni kerja Allah belaka, Syekh. Akhirnya aku Islamkan dia. Cuma tu je lah. Dan macam tu nak kabur rezeki dia. Siapa sangka Amoy Bukit Bintang mah. Itu Bukit Bintang kalau kau pergi, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tercabut serban. Betul tak? Aku pernah itu pergi. Itulah orang Syria kan. Orang Syria ni, Dia dah nyewa dekat Batu Tiga ni ha. Tapi malam tu dia kata, aku tidur, ada India gaduh dekat hotel tu. Dia pun sudah dah takut. Dia ambil teksi, pergi kat komuter kan, tanya orang dekat mana ada orang Arab ramai. Lebar teksi pun Al-Mangkuk juga. Dia kata Arab ramai tu Arab Street, dia kata. Arab Street dekat Bukit Bintang lah. Jalan Arab tu, Syari'ul Arab. Dia pun seronok lah. Dia pergi-pergi, masa tu dia sampai pagi kan, sebelum lepas subuh lah. Jadi lepas subuh ni Bukit Bintang kan aman lah, tenang. Oh, dah habis kiamulail kan. Dia pun sewa satu bilik tidur. Dia pun tidur, tidur. Sampai zuhur dia sembahyang. Lepas tu dia berasa nak keluar kejap.
Dia keluar-keluar tengok depan dia, Masya Allah, Nuria, Altan Tuya, Mongolia, Ice Cream Magnolia, macam-macam rupa kan. Lepas tu ada seorang datang tu, pakai seksi gila, offer. Marilah, marilah. Dia ni lah, ajak buat tak elok kan. Lepas tu siap pegang tangan kawan aku ni, budak orang Syria ni, suruh ramas kopek dia. Jadi kawan kata, dia kawan-kawan aku ni tak boleh cakap putih. Dia bergaduh lah dengan Minah ni. Kan? Lepas tu dia paksa juga. Dalam kawan aku ni budak Arab buat gini. Dia, kalau kau pas aku sembelih kau. Bila dia buat macam tu kan, perempuan tu marah dia. Bila marah tu keluar suara garau. Wah! Dia suara dia kata, ini laki ke perempuan? Pondan rupanya. Dia kata, wallahi ya Nazmi, wallahi. Inilah kali pertama dalam hidup aku tengok pondan. Wallahi, aku tak pernah tengok pondan. Tiba-tiba aku jumpa kat negara kau. Masya Allah. Malu aku, betul tak? Ha. Pertama kali tengok pondan. Dia aku tak cair dia pondan. Aku ingat dia perempuan sungguh. Sekali aku dengar suara dia, terperanjat aku jantan rupanya. Ah, itulah kau pergi lagi kawasan tu aku cakap. Aku masa ambil dekat Bukit Bintang tu, kan? Siapa tadi tu masa tu? Tadi? Jangan gitu. Zuhir warak lah pula, walau dia tak datang kan. Masuk ni dekat pantai, gila je. Dia nampak kita orang punya suka berlari dia. Maknanya, teruk lah kan kawasan tu. Memang kawasan Bukit Bintang ni, na'udzubillah min zalik lah, na'udzubillah min zalik. Hei, itu kalau bala situ, dulu turun tu kan, na'udzubillah min zalik. Okeylah. Tapi kalau orang boleh, orang panggil apa, berjuang kawasan tu kan. Oh, hebat. Kita tak nak lah. Tak mampu. Okeylah. Jadi golongan yang ketiga berhak mendapat zakat, golongan mu'allaf. Mu'allafun yang dilembutkan hati mereka. Wa fi riqab. Riqab ni hamba. Zaman sekarang dah tak ada hamba. Cuma ada ulama' lah. Dia kata antara hamba hari ni kalau nak dikira, perempuan-perempuan pelacur yang dibeli oleh ibu-ibu ayam. Kan, kalau kau tak buat, kau takkan dilepaskan. Jadi ibu ayam kata, kalau kau nak aku lepas, kau kena bayar dekat aku RM5,000. Dan perempuan ni betul-betul nak bertaubat pada Allah, maka kita boleh bagi zakat ke dia. Dia bayarlah RM5,000 tu untuk dia selamatkan maruah dan akidah dia. Itu kategori riqam. Wal gharimin. Gharimin al ahluddain in istadanu li ghairi ma'siyatin. Orang yang berhutang tapi bukan hutang yang maksiat. Dia hutang keperluan, tak mampu nak bayar. Kita boleh bagi zakat dekat dia untuk dibayar hutang tu. Tapi kalau dia berhutang untuk beli nombor ekor ke ataupun buat benda tak elok, tak payah bagi. Tak payah bagi zakat. Ataupun dia berhutang ini untuk jelah li islah zatil bayin. Sebagai contoh lagi, dia kata dia ni tak perlukan duit tu, tapi dia nak mendamaikan antara dua orang yang bergaduh, dua beradik yang bergaduh ni. Cara nak damai, kena bagi duit. Bila dia bagi, dia tak ada duit. Tapi dia nak damaikan juga dua beradik ni. Dia bagilah duit, tiba-tiba dia pokai. Maka orang ni berhak juga dapat zakat. Wa fi sabilillah. Dan seterusnya, yang berhak mendapat zakat ialah orang yang berjuang berjihad fi sabilillah. Ay al-qa'imina bijihad mimman la fai'a lahum walau aghnia. Dengan syarat mereka tidak mendapat harta faid. Faid ni harta rampasan. Dan sekalipun mereka orang kaya, mereka berhak juga mendapat zakat. Wa mazhab maliki. Mazhab Imam Malik kata, anna talabat al-ilmi al-munhamikina fihi. Orang belajar agama yang kerjanya belajar agama. Munhamikini mana apa? Belajar sungguh-sungguh. Lahumul akhdhu minaz zakat walau aghnia. Mereka berhak mendapat zakat walaupun diorang kaya. Izin qata'a haqquhum min baitil mal. Apabila mereka terputus bantuan daripada baitul mal. Li'annahum mujahidun. Kerana orang yang belajar agama ni dikategorikan sebagai orang yang berjuang berjihad fi sabilillah. Jadi senang bahasa, orang belajar agama ni berhak mendapat zakat. Talibul ilm, lambak sekolah-sekolah, mahat-mahat tahfiz dan sebagainya, yang memang kerja mereka belajar agama siang malam pagi petang, diorang memang berhak dapat zakat. Tak ada masalah, tak payah pening-pening kepala, sebab mereka dikategorikan fi sabilillah dalam mazhab Imam Malik rahmatullahi alaihi. Wabni sabil, dan juga orang yang terputus bekalan di dalam perjalanan.
berjalan-berjalan, musafir-musafir, duit tak cukup, maka kita boleh berikan zakat kepada dia untuk dia beli tiket, belanja dan sebagainya untuk meneruskan perjalanan dia. Fariidatan minallah. Segala yang disebutkan 8 orang asnaf ini kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Maha Alim lagi Maha Bijaksana. Okeylah. Ana nak perambikan sikit pasal zakat ni, dia kata. Fala yajuzu sarfuha liwari haula. Maka tak boleh kita bayar zakat ini selain daripada 8 orang ni. 8 orang ni saja. Wala yumna sanfun minhum iz wujid. Kalau ada 8 orang, 8-8 kau bagi, 8 asnaf ni. Fayuqasimuha al-imam alaihim ala sawa. Walahu tafdil ba'di ahadi sanf ala ba'd. Bagi tu sama rata ke ataupun boleh bagi yang ni banyak, yang ni sikit, yang ni banyak, yang ni sikit. Khilaf ulama. Ada pendapat kata sama rata, ada pendapat kata tak kisah, terpulang. Contoh. Contoh kita nak bagi dekat mu'allaf ni 500. Al-mujahidun talibul ilmi nak bagi 1000. Boleh, macam tak ada masalah. Al-fuqara kau bagi 1000. Al-masakin kau bagi 500. Boleh, tak ada masalah. Ya, mana ada tafaut, ada lebih kurang, tak ada masalah. Yang penting asnaf ni dapat. Wa afadatil lam wujub istighraq afrad wujub istighraqi afradihi lakin la yajib ala sahibil mal idza qasama li usri bal yakfi i'ta'u thalathatin min kulli sanfin. Okeylah. Adakah zakat yang kita dapat, yang kita, contohlah kita ni dah wajib keluar zakat kan, adakah wajib cari 88 asnaf ni? Tak. Walaupun lam yang Allah kata innama sadaqatu lil fuqara, lam tu dipanggil apa? Al-istighraq. Makna semua kena dapat. Tapi ulama kata semua ni kalau kau dapat 3 asnaf pun dah cukup dah. Kan, contoh kau jumpa 3 orang aja, fuqara, masakin, muallaf. 3 orang je kau jumpa. Okey, bagi kat 3 orang ni. Tak ada masalah. Yang penting tak kurang daripada 3. Wala yakfi dunaha. Musannif kata kalau seorang aja tak cukup, mana contohlah duit tu 1000 kan. 1000 ni boleh bagi untuk 3 orang. Aku kena bagi 3 orang. Contohlah. Tapi kalau zaman sekarang kan, 1000 apa benda tangan kan, buat bayar rumah habis, buat bayar kereta habis lah. Tapi tengok lu rumah dia macam mana. Kalau rumah dia stro beyon lagi, bid'ah ni. Jangan kau panggil zakat, kau bayar beyon, buat datang apa. Ni World Cup, saya World Cup dengan main. Tu kau jangan berbalik. Daripada kau bagi dekat dia, bagi kat aku. Tu. Kama afadat sirahatul jami wa bayanat as-sunnah anna syartal mu'ta minha al-islam. Okay. Wala yumna sanfun minhum. هذا مذهب الشافعي وعند مالك لا يلزم تعميم الأصناف فاللام للفقراء لبيان المصرف لا الاستحقاق. مذهب مالك lebih mudah ya, maknanya bagilah siapa-siapa di kalangan 8 orang ni dan tak perlu bagi semua, boleh kau pilih mana yang kau nak. Mazhab Syafi'i kena cari belah ke 8-8 orang. Okey. Kemudian orang yang kita nak bagi zakat ni selain pada 8 syarat tu, miskin, fakir dan sebagainya, orang tu hendaklah orang Islam. Ini dalam mazhab Syafi'i kan. Tapi mazhab Maliki kata non muslim pun boleh juga dengan syarat muallaf, mana dia minat ke Islam, boleh bagi. Wa alla yakuna hashimiyan, jangan orang ni daripada Bani Hashim ataupun daripada Bani Muttalib. Mana keturunan Nabi Said-Said Habaib-Habaib contoh. Wa inda malik alladhi tuhram alihim zakat Banu Hashim faqad hadha wa in kana haqhum min baitil mali jariyan wa illa fahum awla min ghairihim. Itu pun Imam Malik kata yang keturunan Nabi ni kalau mereka ada peruntukan, mana baitul mal memang ada bagi mereka secara bulanan. Contoh, tiba-tiba baitul mal pun sengkit, tak ada duit, daripada kau biarkan Bani Hashim miskin, diorang pun berhak mendapat zakat juga ya. Jadi itulah 8 asnaf
yang boleh menerima zakat. Dalam surau ni ada ke Bani Hashim, Bani Muttalib? Ada? Ha? Ada. Bani Israel? Ada. Bani Chawa, Bani Banjar? Itu ada tuan-tuan ya. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.